memulai video ini. Hari ini aku mau ngajak teman-teman aku yaitu Adeline, Matsame, dan Dennis Ang yang akan menemani kita hari ini untuk bermain This or That. Perkenalan diri, halo. Hai, aku Dennis. Loh, hai aku Dennis. Aku May. Aku Adeline. Terus semuanya beda-beda namanya gimana ini? Jadi kita hari ini mau main Disordered. Kalian udah tahu kan Disordered itu apa? Ini dan itu. Iya sih, nggak salah sih. Tapi nggak salah sih. Ini atau itu gitu. Cuman, jadi kita bakal ada 10 pertanyaan kurang lebih. Karena kita nggak tahu nih bakal nambah atau berkurang pertanyaannya. Dan nanti kalian tinggal jawab. Kalian lebih pilih yang ini apa yang itu gitu. Jadi bakal ada 2 pilihan. Pertanyaan itu seputar daily life, terus ada juga seputar anime, manga, game, movie, dan juga ada tentang relationship, tentang hubungan. Jadi aku ikut jawab gak ya? Jawab dong. Ayo, jawab. Yaudah, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Berarti yang daily life dulu. Pertanyaan pertama. Pilih sarapan dulu atau mandi dulu abis bangun tidur? Sarapan. Edel sarapan. Apa baca? Sarapan dulu atau mandi dulu? Tidur lagi. Gak boleh. Si JJ mikirnya juga lama ya? J. Sarapan atau mandi dulu? Sarapan kali ya? Sarapan dulu. Sarapan! Sarapan! Jadi tadi pilih sarapan dulu siapa? Si Maca sama Edel. Enggak. JJ juga mandi dulu tadi sarapan ya? Enggak, aku sarapan dulu, soalnya kalau pagi kadang enggak mandi juga sih. Itu perlu disensor enggak? Enggak perlu. Soalnya kadang aku pulang tuh kalau misalnya pulangnya malam, besok paginya aku enggak mandi karena subuhnya udah mandi. Sama aja kan. Aku mandi biasa juga jam 3 jam 4 pagi, jadi kayak banget juga masih ada kepikiran. Iya. Nihon Jin style. Apa sih Nihon Jin? Biasa kayak gitu. Orang Jepang biasa gitu paginya tuh. Cuma sekali. Cuma sore. Tapi itu kan karena di sana cuacanya tuh enak, Je. Bukan karena Tapi kan kita kenanya AC dulu juga, Bunda. Kita juga di AC. Apalagi sekarang di rumah doang. Kagak ngapa-ngapain juga. Ya, aku juga pilih sarapan dulu sih. Soalnya pas bangun tidur tuh pasti langsung lapar dibandingkan kayak ngerasa aku kotor gitu. Langsung makan siang. Bangunnya siang. Iya, bangunnya siang. Jadi brunch. Brunch kali ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pilih main game atau nonton film? Main game. Nonton film. Nonton film sekarang. Berarti main game atau film, nonton film. Kenapa ada lebih pilih main game? Gue gak suka nonton. Kenapa? Bukan gak suka sih. Kayak gue gak gitu karena nonton. Karena gue kan orangnya misalnya kelewatan sedikit tuh subtitle itu gue gatel banget, kayak harus di back segala macam, nontonnya jadi gak tenang gitu. Berarti dia masih full fokus kalau nonton terlalu fokus ya? Iya, jadi kayak lu harus terlalu fokus karena kalau skip dikit tuh rasanya gak tenang. Tapi kadang-kadang begitu ada sesuatu maksudnya pengen lu google gitu kan, harus di pause lagi. Dia gak mau repot kalau gitu. Berarti kalau Maca sama JJ lebih suka nonton? Iya, tapi tergantung gamenya juga sih. Cuma kayaknya kalau saat ini nonton. Nonton apa? Nonton variety show Korea. Oh. Twice, bukan. Bukan. Macam-macam. Jadi kalau Korea aku nggak suka nonton dramanya, aku suka nontonnya acara TV-nya. Variety show-nya. Kira semua orang nonton yang itu, The World of the Marriott. The World of Marriott. Aku tidak mau nonton itu. Aku sekarang gregetan. Aku mau nonton bisa, tapi bisa emosi gue. Gak mau, nanti darah tinggi. Iya sih, itu benar-benar bikin drama tinggi. Darah tinggi, drama tinggi. Kalau Maca tadi, nontonnya nonton apa? Nonton anime. Wibu. Dasar wibu. Lagi nonton anime apa? Apa Yaudi sih? Hame Fura something. Hame Otome Game no Hametsu Flexikanai Akuyaku Reijo ni Tenshe Shime Shimatta. Panjang banget aja. Panjang juga ya. Judulnya? Itu beneran judulnya? Ini editor gue kesian loh.
Kita lanjut ke pertanyaan ke nomor 3, yaitu pilih masak atau olahraga? Masak! Cepat banget jawabnya, masak. Susah sih ini, masak. Dua-duanya, dua-duanya gue melakukan sih. Tapi iya, kalau gimana? Kalau misalnya disuruh pilih? Masak, karena gue butuh makan. Masak. Jadi olahraga kali ya. Olahraga TikTok ya. Enggak capek ini sih nyuci piringnya. Soalnya kalau olahraga kan masa PSBB gini enggak banyak aktivitas kan. Jadi susah tidur. Jadi olahraga tuh bisa bantu biar gue bisa tidur gitu. Benar sih, benar sih. Iya, biar capek gitu. Masak sama olahraga lebih bikin capek olahraga menurut gue ya. Kalau masak tuh malah relaxing. Dan bikin masuk akal enggak sih? Makin soft. Terus di rumah gue, sama bapak gue udah terlalu rajin masak mulu mereka. Mereka yang rajin waktu itu. Bener-bener. Iya kan? Bokap-bokap gue jadi semangat banget. Gitu deh. Ya sendiri, gak ada yang masaki. Makannya gojek. Kalau masak aku tahu kenapa. Kenapa dia lebih pilih masak daripada olahraga? Karena pas tinggal sama dia, memang orangnya juga kita jarang olahraga. Kalau nggak Muay Thai, kita nggak olahraga sama sekali tuh. Lanjut ke yang keempat. Oh, yang keempat ini gampang sih. Pilih kucing atau anjing? Kucing. Kucing semua ya? Cuman aku yang anjing. Kamu anjing. Tapi kucing emang lucu sih, tapi aku takut soalnya kucing tuh kayak gak ketebak gitu. Kalau misalnya anjing kan yang kayak mukanya selalu tersenyum bahagia gitu kan, kayak menyambut kita dengan tangan terbuka. Tapi kalau kucing tuh yang kayak sebagai orang yang pernah dikejar anjing itu tidak valid. Gue juga pernah dikejar anjing, aku jatuh dari sepeda terus gue sempet tapet anjing gitu. Tapi gue juga pernah dikejar anjing sih, sampai gue nemplok ke tetangga yang baru turun dari ojek gitu, nangis-nangis waktu masih kecil. Jadi aku gak pernah dikejar kucing. Kucing terlalu malas ya. Lari gitu kan enggak mau gua. Kalau dikejar kucing serem sih. Kayak lebih serem dikejar kucing daripada dikejar anjing enggak sih? Kayaknya kucing biasanya kayak bisa kalau ngejar deh. Iya. Tapi kucing punya rahang enggak sekuat anjing kalau enggak gigit. Oh. Iya. Kucing paling cuma nyasar. Kalau anjing lu bisa koyak. Bahasanya koyak. Karena tergantung sih anjingnya gede kecil sih, cuman kan gak ada kucing yang segini. Kucing paling gede tuh kucing apa? Maine Coon. Apa? Maine Coon. Nomor 5, Naruto atau Sasuke? Naruto! Naruto! Itu mukanya kenapa gitu? Tapi ada Kakashi kan? Ada Kakashi, gak ada. Naruto atau Sasuke? Dan kenapa? Sasuke pas udah tobat. Sasuke pas udah tobat. Udah kembali ke jalan yang benar. Karena dia sudah tobat. Kalau Edo tadi apa? Naruto. Sasuke terlalu emo. Tadi Edo gak suka cowok emo ya? Edo gak suka cowok emo. Tapi rambutnya barusan emo. Cuy, kalau lu kayaknya gara-gara emang udah mendarah daging gak sih? Iya, karena saya Naruto. Kalau masa dia memang Naruto dari lahir, jadi ya udah, itu jawabannya pasti Naruto. Pilih manga atau anime? Manga. Anime kayaknya sih, plus menjauh. Cipri jadi kayak Naruto. Anime. Kenapa? Dari Edel. Kenapa manga? Karena gue lebih suka baca daripada nonton. Oh ya benar juga, tadi kan dia udah bahas ya. Kalau baca? Dia gak bisa cari video. Sebagai anak animasi lebih suka yang bergerak. Oh, oke, boleh-boleh. Anak animasi boleh-boleh. JJ? Manga, lebih suka baca komik daripada nonton anime, karena kalau nonton anime susah buat fast forward. Tapi kalau baca bisa lu speed read. Oh, pengennya cepet-cepet ya, Je. Iya. Dan aku cuma baca manga yang udah selesai. Kalau belum selesai aku nggak mau baca. Gak suka ongoing. Ngerti.
Can't relate sih. Kepo soalnya. Iya. Gak sabaran. Terus kalau genrenya pilih horror atau romance? Horror. Horror. Thriller. Tunggu, gak ada. Thriller. Gak ada pilihannya horror atau romance ya. Jangan bikin horror. Berarti horror berarti kali ya. Lebih ke horror. Kenapa semuanya horror? Aku romance deh. Soalnya aku takut horror. Kenapa kalian lebih pilih horror daripada romance? Romance bosan. Romance ceritanya gitu-gitu aja. Benar, gitu-gitu aja. Tapi horror juga gitu-gitu aja kan? Cuman dia ya, masuk aja cuman dikagetin gitu. Cuman ditakutin. Lebih bikin penasaran biasanya plotnya. Iya, cuman dikagetin. Soalnya horror itu kan biasanya kayak dia perkenalkan satu settingan, misalnya kayak ada sekolahan baru gitu. Terus ketemu orang-orang, Asya tuh tiba-tiba ada merasakan gejala-gejala aneh. Asya tuh baru mulai ada digangguin. Kayak gitu plotnya gitu terus kan? Kalau gue sukanya lebih kayak psychological horror gitu. Lebih menarik dengan sesuatu yang mereka tidak tahu. Tunggu satu-satu ngomongnya, gue bingung. Siapa? Edo apa Maca apa Jiji? Gue aja lupa tadi ngomong. Edo kayaknya gak ngomong tadi, berarti Maca. Iya. Enggak, kayaknya karena manusia lebih tertarik dengan sesuatu yang mereka tidak tahu. Bukan aku. Misalnya di... Penasaran. Kalau Jiji tadi apa? Aku sebenernya penakut, cuma kalau misalnya baca horor tuh masih gak apa-apa, cuma kalau nonton udah gak bisa, gitu. Biasanya aku juga pilih yang lebih temanya kayak psychological horror ke arah sana daripada yang hantu. Ngagetin jumpscare gitu loh. Jadi lebih yang kayak horornya tuh gak langsung setan gitu muncul, enggak, tapi lebih ada apa sih? Ya ada background story-nya gitu, yang leads to apa yang bikin menyenangkan. Jadi bikin bulu untuk merinding aja, jadi bukan kaget tapi bikin merinding, feel-nya kayak gitu. Kalau mau yang bikin merinding, cari Fuan Notane. Waduh, di rekomendasi yang serem. Waduh, ada dua season. Jadi ceritanya pendek-pendek semua, cuman kalau lu baca terus-terusan, jadi parah lagi. Aduh, gak mau deh, tidur aja udah susah ini. Minta link. Minta link. Share kode pip. Link dan share link. Berarti yang anime manga game movie, anime manga game movie udah kelar guys. Sekarang kita lanjut ke relationship. Yeay. Padahal. Pertanyaan ke-8. Pilih tembak atau ditembak? Ditembak. Karena aku enggak pernah nembak. Kalau gua dulu, gua lebih suka nembak. Wow. Kalau sekarang, gua ditembak aja. Kenapa? Edel, kenapa? Feel. Kenapa Edel? Jelaskan dengan singkat dan sepadat. Terstruktur ya, gimana? Gak tau karena gua gak pernah nembak aja. Karena gak pernah nembak, jadi maunya ditembak. Oke. Okay. Karena gua semua pengalaman, semua ditembak, jadi gak pernah nembak, gua gak bisa pilih. Dulu kan lo pilihnya nembak, tapi sekarang pilihnya ditembak. Kenapa gitu? Kenapa berubah? Karena dulu masih teenager, jadi gak sabaran. Sekarang udah sudah adult, jadi tidak usah buru-buru. Kalau Jeje, tadi pilihnya di nembak ya? Ditembak ya? Ditembak. Kenapa? Karena gue pengecut. Jujur. Jadi kalau punya perasaan sama seseorang cowok gitu, jadi terus gitu kayak, aduh aku suka banget sama dia, tapi dia nggak nembak gitu. Jadi nggak gergetan gitu kayak apa gue tembak aja gitu. Enggak. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau nggak dia apa daya? Ya udah bye. Ya udahlah gitu. You miss your chance. Gitu. Tapi nggak ternyata aku makanya karena itu kayak aku tertarik sama cowok yang lebih proaktif. Kalau cowoknya juga kayak malu-malu pasti nggak bisa. Nggak jalan. Tapi kalau aku juga pengen ditembak, walaupun pernah nembak. Tidak suka nggak tahu malu. Lebih enak ditembak. Lebih enak ditembak sih memang. Dua. Kenapa ya kita berpikir sama begitu? Tapi sama kayak kalau di Indonesia tuh kayak biasanya gitu soalnya kayaknya nggak sih ya persepsi orang. Kalau di negara-negara lain kayaknya ada yang lebih kayak ceweknya nembak duluan. Tapi kalau di kita banyak kan cowok duluan sih. Kalau misalnya pilih selingkuh
atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Wow. Diselingkuhin. Diselingkuhin. Kenapa? Kita yang salah kalau diselingkuhin ya. Jadi intinya nggak mau, kita nggak mau ada di pihak yang salah, makanya kita pilihnya kita diselingkuhin aja gitu. Kalau misalnya pertama ya, kalau misalnya belum nikah gitu, itu kan kayak actually harus bersyukur gitu loh kalau cowok atau pasangan kalian sih. Yeah. Karena ketahuan sifat aslinya, jadi tahu gitu sebelum kita mulai komitmen. Kalian jangan maki-maki yang dia selingkuhannya gitu, misalnya kita kan jadi tag gitu loh. Kalau maja? Ya udah diselingkuhin, gua cari yang lain. Iya kan? Singkat sama. Maja juga sama. Karena orang yang selingkuh itu orang yang paling gua benci. Dan gua enggak mau jadi orang itu. Gua juga lebih pilih mungkin diselingkuhin sih, apalagi kalau memang belum nikah benar kata si Angel. Jadi ketahuan gitu kayak oh orangnya ternyata memang kayak gitu kan. Luput. Gue udah gak sebut loh, Jay. Gue udah gak sebut disebut. Gak apa-apa, itu pernah enggak? Ya boleh. Anjing juga hewan. Anjing juga, babi juga hewan. Terus aja, terus. Ini ada pertanyaan yang dari Instagram nih. Soalnya pertanyaan 10 tuh ternyata mirip-mirip sama pertanyaan dari Instagram, tapi lebih bagus yang di Instagram. Jadi ini dari dearclyde.png. Pertanyaannya, pilih cowok pinter tapi jelek atau cowok bodoh tapi ganteng? Cowok pinter tapi jelek. Pinter tapi jelek. Pinter tapi jelek. Yang penting pinter guys, ternyata. Alasannya sama semua. Gak ngomong. Kayak berasa nggak bisa diandelin gitu kan sih, nggak bisa diajak ngobrol juga sih. Cuman buat dilihatin doang ya, ganteng tapi nggak bisa. Iya. Bener-bener. Gue soalnya biasa aja kan, ganteng nggak merasa kayak wah gimana kita banget. Ya benar juga, aku tahu Edel. Kamu juga? Cewek cakep lebih menarik daripada ngeliat cowok cakep, tau nggak sih? Kayak misalnya ada teman cewek gue kayak jadi itu cowok ganteng kayak. Oke. Gue nggak melihat dia ganteng, artinya sih kayak biasa aja ya, itu cowok gitu. menurut gue cowok dua dimensi lebih ganteng. Aku setuju. Ini kebanyakan baca komik apa yang nggak bisa ngeliat cowok normal. Jadi kena trilet. Mungkin nih. Apalagi sekarang sih kerjanya baca manhwa Korea gitu kan, karena udah kehabisan bacaan. Jadinya tuh kan isinya ganteng-ganteng semua ya, udah ganteng. Terus pasti kebanyakan tuh kayak 80% mereka kayak duk gitu. Duk. Oh, ya, gua juga lagi baca itu. Direct ini di bawah keluarga kerajaan dan nyari semua komik tuh mereka posisinya itu gitu. Duk. Bikin orang halu tau gak sih yang kayak gitu. Iya, cuman walaupun sebenarnya mereka brengsek tapi karena kalau di komik jadinya ganteng gitu kan. Ayo, gue gak mau baca komik kayak gitu. Takut halu. Terus nanti berharap pada hal yang tidak ada di dunia nyata. Sedih ya, Bu. Guys, pertanyaan udah habis, guys. Udah habis. Udah habis. Terima kasih. Oh, ada nih. Dari DYN Draw Anime. Pilih gak internetan 5 bulan atau gak pacaran 5 tahun? Iya, perbandingannya gitu. Gak pacaran 5 tahun. Gak pacaran 5 tahun. Internet is life. Dari internet gue bisa jadi PPM-an gitu. Betul, dari internet bisa dapat pacar. Langsung nikah gak usah pacaran kan? Iya, dari internet 5 bulan kali ya, langsung nikah aja ya, Pak. jadi Edel kan pilihnya gak pacaran 5 tahun. Maca enggak pacaran 5 tahun. Jeje enggak internetan 5 bulan. Enggak pacaran 5 tahun juga karena gua kerjanya butuh internet. Kalau gua enggak ada internet gua enggak bisa kerja. Terus gimana nanti membangun keluarga dan rumah tangga kalau tak punya duit? Betul. Cari duk. Cari duk. Iya, pacarannya cari duk. Kalau enggak Imperial Prince. Aduh kacau kalian. Jadi thank you guys sudah jawab pertanyaan Book of Death hari ini. Semoga
nggak ada faedah sih. Nggak ada faedah sih. Nggak ada faedah. Ini buat melepas kangen, buat yang kangen sama kita di event, karena kan kita lagi nggak bisa ketemu-temu di event. Jadi buat kangen-kangenin aja. Jangan lupa untuk follow sosial media mereka di @adeline@macamme. Ya, kalau macamme harus yang TikTok dia. Nah, follow YouTube. Oh ya, YouTube-nya dia. Dan JJ juga, JJ @jenisang. Iya, itu aja. Nanti ada di bawah linknya, di bawah, tinggal diklik di bawah. Terima kasih semua, sampai jumpa di next video. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan share.